Semalam, negara mencatatkan kes harian tertinggi melepasi 5,000 kes dengan 5,725 kes baru COVID-19. Dengan jumlah itu juga ia menjadikan jumlah keseluruhan kes baru COVID-19 melepasi angka 200,000 dengan 203,933 kes dengan jumlah kes aktif sebanyak 45,478. Malah ada pakar yang berpendapat unjuran 8,000 kes harian COVID-19 pada Mac depan berkemungkinan berlaku lebih awal sekiranya langkah drastik tidak dilaksanakan. Dan untuk mengulas lebih lanjut, kita akan bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Datuk, dengan unjuran ini, apa yang boleh kita jangkakan? Kerana kita tahu sistem kesihatan di negara kita juga ketika ini berada pada tahap tertekan, dan dengan penambahan sehingga 5,000 kes setiap hari, pastinya tidak dapat menerima limpahan pesakit COVID-19. Jadi, apa pandangan Datuk? Ya, pertama kita mesti ingat ya, kes aktif pada masa sekarang ini telah mencapai lebih kurang 45,000. Jadi ini kes aktif yang berupaya untuk menjangkiti orang lain, yang pertama. Yang kedua, kes-kes yang perlu dimasukkan hospital juga meningkat. Jadi kita tidak dapat lari bahawa ini akan meningkatkan beban kepada sistem kesihatan kita sama ada di hospital ataupun di klinik kesihatan. Jadi ini pada masa inilah apa ni, kita mesti menggerakkan kemudahan-kemudahan swasta, revise strategi dari segi contact tracing, saringan dan kemasukan hospital. Dan ketiga yang paling penting sekali adalah menggerakkan komuniti di semua lokaliti di dalam negara kita. Terkira sama ada kes ada atau tidak. Ini adalah satu cara untuk kita bersama-sama melawan COVID-19. Sudah, ya saya. Datuk, selain daripada itu mungkin apa lagi yang boleh kita lakukan? Adakah wajar untuk laksanakan semula PKP seperti PKP 1.0 dahulu? Ya, sekarang ni PKP ini adalah satu jalan terakhir. Kemudian jika PKP ini kita buat betul-betul macam PKP awal dulu, mungkin dapat membantu. Tetapi masalah sekarang kes bertambah banyak dan masalahnya jika kita ada KPKP sebulan, lepas tu kita buka balik, kita akan timbul lagi. Jadi sampai bila kita akan bermain dengan PKP macam ini? Jadi pada masa sekarang, apa kita patut buat adalah kita perketatkan SOP-SOP seperti di kilang, tempat kerja, pimpinan awam dan sebagainya. Dan biar masyarakat bersama-sama apa itu, mengatasi ataupun membantu mengatasi masalah ini. Okay, saya. Dalam kita bercakap berkenaan dengan usaha bersama-sama semalam, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud ada menegaskan bahawa kita rakyat Malaysia perlu ubah tingkah laku dengan mengamalkan langkah penjagaan yang lebih ketat. Selain daripada langkah penjagaan yang lebih ketat, Datuk, apa lagi saranan Datuk ketika ini? Ya, pertama ni kita kata kita menggerakkan komuniti di lokaliti ataupun tempat masing-masing. Pertama kita mudah saja. Keluar rumah pakai mask. Yang kedua, kita elakkan satu perhimpunan ataupun bila rasa ramai saja kita elakkan atau kita tegur dan ambil tindakan. Yang ketiga, kita mesti jangan adakan apa-apa perhimpunan yang besar di kawasan kita lah, sama ada di surau, di masjid, di kedai kopi, di padang dan sebagainya. Jadi kalau inilah SOP yang kita semua mesti lakukan, tidak perlu PKP dan sebagainya. Biasanya. Datuk, sebelum kita berpisah, ada satu lagi soalan terakhir di mana kebanyakan kluster yang direkodkan adalah di tempat kerja. Langkah terbaik untuk tangani penambahan kluster di tempat kerja ini, seperti yang kita tahu tadi, Selangor ada keluarkan satu kenyataan di mana program Preventing Outbreak at Ignition Site ini, adakah ia wajar dilakukan di seluruh negara sebenarnya? Ya, sebenarnya, kalau kita tengok inilah puncanya kes-kes merebak dalam komuniti. Jadi saya menyokong kerajaan di Selangor dan kita mencadangkan supaya kerajaan mengambil tindakan tegas. Jika ada satu kes di kilang tu, cepat-cepat ambil, tutup dan sebagainya supaya dia belum merebak. Jangan tunggu sampai 10 kes, beratus kes dan sebagainya. Jadi cepat dan ambil tindakan untuk kita tahu ada kilang-kilang yang tidak melaporkan kepada pihak kuasa. Jadi ambil tindakan tegas kerana mereka lah punca yang sebenarnya yang merebakkan di dalam
komuniti kita. Okey, saya. Okey. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia atas ulasan tersebut.